Nah, sebelum goes, aku selesaikan dulu pekerjaan rumah. Sayangku, cintaku, pujian hatiku, belahan jiwaku. Yang stabilizer HP yang paling bagus sebetulnya itu iPhone. Nah, awas ya, kok jebur, nyeblok. Ini teman-teman, kalau malam gelap gulita. Kebanyakan. Ini liar, gak dimakan ini teman-teman. Assalamualaikum, selamat sore menjelang malam teman-teman. Jadi hari ini kita mau goes menuju ke Maonshan. Nanti Genevi pakai sepeda, tapi kalau Boke itu jalan kaki karena sepedanya itu kekunci dan gak bisa dibuka guys. Kuncinya rusak, jadi gak bisa. Mungkin harus pakai alat untuk buka dan dibuang aja itu rantainya, karena itu katanya pinnya itu rusak. Jadi dicoba pin apapun itu nggak bisa teman-teman. Sayangku ini nggak makan ini nasi gorengnya, minta request nasi goreng. Aku udah tahu dia nggak suka nasi goreng, tapi nggak tahu kenapa dia minta. Jadi nggak dimakan kan. Nah, sebelum goes, aku selesaikan dulu pekerjaan rumah supaya nanti pulang itu nggak terlalu repot. Nah, pulangnya malam. Nanti harus masak lagi untuk majikanku kalau kita makan di luar. OTW ya teman-teman ya. Sayangku, cintaku, pujian hatiku, belahan jiwaku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini lama kita nggak bikin video vlog main sepeda, sudah setahun kayaknya. You have to take care of your bicycle. I don't want to help you. Ribet. I love my bike, but you have to think, you have to do it by yourself. Mhoi hari itu ya tanya pipi, kongco lah. Mhoi, ini tuh layu pen lawan kan sih siapa yang komplain nah. Jadi kayak hujan ya, duh, hujan nah. Lock you meh? Coba kita tes stabilitas HP ini teman-teman. Stabilitasnya oke sih, lumayan. Tapi ini kayaknya untuk kamera depannya dia nggak begitu stabil ya teman-teman ya. Nggak terlalu stabil ini. Hati-hati sayang, naprak ngokon parah. Oke, kita bakal jadi aku jalan kaki sekitaran 30 menit guys. Ya nggak apa-apa lah ya, kita jalan sehat kalau dia pakai sepeda. Ini aku masih penasaran sama kamera depannya. Apa dia nggak begitu stabil ya? Tapi apa enggak sih? Apa biasa aja sih? Perasaan aku kalau misalnya pakai Samsung itu dia stabil untuk kamera depan. Tapi kamera belakangnya dia sangat stabil sekali. Cuma ini dia kalau misalnya lagi dipakai dia nggak bisa bolak-balik gitu. Kalau HP yang satunya bisa dibolak-balik gitu tanpa aku stop videonya. Ini guys, rumah ini sudah hampir jadi. Sebentar lagi dihuni nih. Paling kebanyakan yang menghuni nggak tahu. Kebanyakan warga mana gitu. Tapi saya warga Hong Kong, cuma mungkin ada yang beberapa India, Pakistan, karena ini pemborongnya itu orang India. Mantap ya. Sayang kok nyebrang ini, guys. Iya, ini kamera depannya nggak begitu stabil, ih. Parah. Oke, let's go. Apa? Kelly ini kok hego to ah. Ini mesti enggak mama koi koko hok ge ya. Tuh ya. Kayak goyang-goyang banget gitu. Tuh. Ini rumahnya nih. Enggak tahu ada berapa. Kayaknya ada berapa blok gitu ya. Ini iya sih, nggak, kamera depan nggak stabil atau mungkin aku harus set dulu ya teman-teman. Ya nggak apa-apa, kita harus biasakan diri ya teman-teman ya. Dan untuk rasionya dia hanya di 720 saja, nggak bisa yang 1080. Aduh, aku nggak terlalu goyang banget soalnya. Biasanya aku pakai kamera vlog juga goyang seperti ini sih. Jadi kita harus terbiasa dengan ini ya teman-teman ya. Kita cerita tentang stabilizer HP
yang paling bagus sebetulnya itu iPhone, teman-teman. iPhone itu stabil banget, keren. Ya, karena harganya ya. Kita lihat harganya juga. Apa sih sayang? Masya Allah, teman-teman. Aku udah jalan lagi nih, aku udah jalan. Apa? Oh, sorry. Nah, ini anakku. Hei, anakku di. Ayo, sayang. Gak apa-apa, nanti kita pelan-pelan. Kenapa kamera depan dia gak bisa distabilkan? Pakai cara apa ya, guys? Nah, ini jalanan yang ada di Hong Kong, teman-teman. Gak jelas, aku isi vlognya sumpah random banget. Karena sebenarnya ini kayak nyobain kamera baru aja sih. Sebagai perbandingan. So nantinya kalau misalnya mau beli HP jadi tahu kan perbandingan antara HP ini dengan yang ini kayak gitu. Anakku nggak tahu di mana. Ini adalah jalan pejalan kaki untuk menuju ke Maonshan. Sebetulnya cukup lumayan jauh guys kalau dipikir tuh. Padahal Maonshan itu kan sebelah sana ya, tapi kita harus jalannya tuh ke sini gitu. Padahal kalau dipotong gitu tuh lebih cepet, tapi nggak tahu lah. Ya emang harus lewat sini. Sampai megap-megap. Nah ini parkiran yang harganya cukup lumayan relatif murah guys. Kenal Vimen. Kesel coy. Capek coy. Awas ya di sana tuh nanti jalannya sempit dul. Awas sayang. Break sayang, break. Oke. Kamu kadang tuh nggak ini loh. Temanku ada loh yang kerja di sini, sama-sama orang Brebes. Nggak tahu rumahnya di sebelah mana, tapi dia langsung view-nya itu langsung ke laut. Ini parkiran nih. Ini harganya agak murah ya guys, tapi jauh banget tempatnya, masya Allah. Megap. Nih rawa. Kalau teman-teman nonton videoku yang waktu aku sepedaan sama Genevieve pasti tahu ini kalau malam hari menyeramkan banget. Jadi kalau malam di sini tuh gelap, teman-teman. Mudunu sayang. Go down. You go down first. Okay. You no need to call me. I can see. Nah, awas ya, kau jebur, nyeblok. Di sana itu laut tuh. Rawa ini. Rawa, guys. Iya. Hah? Oke, go. Go. Ampun, dia kan pakai sepeda, aku jalan ya. Padahal ini jalanku udah yang cepet. Buang, itu udah sarang. Nah, ini sebelah sananya laut. Go. Tuh, laut, guys. Sana. Kenapa cepet tuh, hang lah. Laut guys, nggak bisa mampir aku hari ini, udah terlalu sore soalnya, udah hampir jam 6 ini. Ini teman-teman kalau malam gelap gulita, nanti pulangnya kita pakai kereta aja, jangan lewat sini, karena kita bawa cuma satu sepeda, itu oke-oke aja masuk ke dalam kereta. Udahlah, aku capek banget guys. Nah ini kalau udah sampai sini tuh bisa ngelihat laut. Good job Genevieve, diangkat sendiri sepedanya tuh, lautnya tuh begini. Awas ngongjung tiba bunda skape. Ayo let's go sayang. Ayo sayang, capek aku loh sayang. Kamu itu pakai sepeda, aku jalan kaki loh. Oh, surut ini. Surut ya lautnya ya. Enggak ada sunset. Karena mendung kan.
kabut. Udah hampir sampai kita. Kita ketemu sapi lagi nih, tiga ini sapinya nih. Tiga loh guys. Nggak tahu lagi yang ngapain mereka. Kebanyakan. Ayolah sayang. Iya no. Sapi-sapi. Ini liar, nggak dimakan ini teman-teman. Ayo ayo sayang ayo. Hai meh. Nggak tahu lagi mandiin temennya kali ya, nggak tahu lah. Udah sampai kita sini loh sayang. Oh iya bener, sana kita sudah sampai di Maonshan. Perjalanan berapa menit tadi nggak ngitung sih aku, cuma Genevieve udah masuk ke dalam, biarin dia main dulu ke taman karena ada temennya di situ. Ya, aku pelan-pelan aja jalannya teman-teman. Capek loh dasar sindir. Padahal kan aku bukan tipe orang yang jalannya itu lambat gitu, bukan teman-teman. Aku termasuk tipe orang yang jalannya itu cepat gitu ya. Cuma dia nggak sabar karena dia kan pakai sepeda, aku jalan. Jadi ya of course perbedaannya sangat jauh tuh. Kesini udah sampai kita di tamannya sayang. Mbak, udah sampai. Di sini kan nggak boleh ride sepeda ya teman-teman. Jadi sepedanya dituntun kalau udah masuk area sini. Ini aku bawa dari rumah guys. Aku santai dulu, terus nanti kemungkinan makan di luar ya teman-teman ya. Jadi nggak masak. Masaknya nanti malam ke pas majikanku pulang. Nah ini mau cobain mode malamnya ya. Dia oke sih, ya lumayan. Sayang, dia lagi main ayun-ayunan. Cepet, sing bener. 1, 2, 3. Genevieve, no please. Genevieve, no. Kadang kita harus bisa menikmati hidup ya guys. Masya Allah. Ini bukan bokeh yang nemenin Genevieve main, tapi Genevieve yang nemenin aku main. Ya Allah. Ayo makan yuk, Dul. Dul, go eat, go eat. Ya. Awas lah kamu gak ini, gak spro, awas. Awas, awas. Hui. Awas. Awas. Stop. I can do my best. Awas. Lihat, tim tau nih ya. Nah, meh. Mentang kan gue wenang, gue cikin cowok lah. Tak ngom tau ya. Ngom tau ya, wah nih kan biar stop, stop, stop. Ya Allah. Ha ha ha.
aku bakal main sama dia tuh kayak gini sih dia. Oke teman-teman ya, kita mau makan, mau buka puasa, dan itu saja untuk video hari ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti vlog kita. Nantikan video selanjutnya. Assalamualaikum, dadah.